Apa khabar semua dan selamat kembali kepada CSR 2 Legends hari ini. Saya akan membuatkan video kepada kamu anda semua untuk warga Malaysia. So, sebelum ni previously I dah buat banyak video dalam bahasa English. So, kali ni I rasa kemungkinan I nak cover dalam bahasa Melayu so that warga-warga Malaysia boleh, at least I boleh expand I punya video di Malaysia dan juga, you know, kawasan-kawasan yang yang boleh I cover. Alright. So dalam video hari ni kita akan complete dalam supply cup. Dalam CSR 2 ni kalau anda tak pernah main dalam game ni, so game ni betul-betul mempunyai a lot of how you say exposure. Banyak setiap hari mempunyai banyak perkembangan dan juga banyak betul benda lah kalau nak buat, kalau nak tengok dalam game ni kan. So hari ni dalam sini ada exist spot 350 roadster, saya nak pakai untuk supply cup. Fusion trial dah keluar, kita dah ada legends dah. So 427 SC, itulah cobra ialah kereta yang I baru je dah complete. Supply cup yang ni lah. Sikit lagi nak masuk 12,000. So kita complete daily battle dulu. Seperti biasa, gameplay ni loading screen CSR 2 ni lembab sikit. Alright, kita ada TSIGT Selfie 10th anniversary. Alright, Zenvo, jom. Terus ke bahagian kemenangan. Okay, so tanpa berlengah lagi kita masuk ke bahagian supply cup. Nak complete benda tu pun lama juga, ambil masa tu. Okay, golden cup ni, kereta ni susah gila nak dapat. Dah cuba tarik daripada gold cup, gold crate. I dah habiskan 50 gold. Tapi satu habuk pun tak keluar. Keluar kereta Nissan dan kereta lain-lain. Okay, kita dah pakai roadster sekarang. I rasa I kena amend I punya plate nombor tu. Dah sengit dah Pablo tu. .163. Alright, jauh sikit. Sikit lagi. Terus ke garisan penamat.
Dapatnya so far kita punya perlumbaan ni memang smooth eh. So memang okey lah so far. Apa macam Mercedes? Ya betul, C63, C63 AMG. Jazz dah keluar, I nak tengok video dulu guys untuk dapatkan gas. Okay, so selepas kita tengok video, kita dah kembali ke bahagian menu. So kita akan collect apa-apa yang ada. Aku rasa aku nak amend plate nombor ni. Macam ketupat kat tepi ni. Kita tarik balik Pablo ni, buat tengah sikit. Tu dia, 1350 lah jadilah. Kalau dalam dunia betul ni, kalau 1300 ni memang pergi mati lah, aku tak buat. Okay, so kita akan complete balik supply cup tu, tinggal sikit lagi je. Sikit lagi tak banyak tu. Alright. Jun tu nampak Pablo tu. Risk ke 19 daripada 25. Nampak macam sikit tapi banyak gila. Panjang masa nak buat tu. Okey, dengan Mustang GT Premium. Aku rasa kalau CSR 2 ni, I mean, sekarang ni e-sport ni banyak sangat PUBG, banyak sangat game macam MOBA. Aku rasa kalau macam game drag ni, kalau masuk dalam e-sport ni, bagus ni. At least orang yang gila kereta pun ada chance nak masuk dalam e-sport against dengan orang lain ni. Tapi aku rasa sementara waktu ni memang tak ada lah dalam untuk mobile kereta ni untuk main. Yang ada pun macam F1, benda tu macam global sikit kan. So tengok macam mana. Alright, dengan Wolfsteiner Cayman. Kereta ni memang gempak gila. Aku ada dalam garage. Okay, kita gerak pada race nombor ke 22. Aku kan dulu kalau nak race, aku tengok macam 12,000 poin aku sampai situ, lepas tu berhenti. Tapi entahlah, sekarang ni aku rasa macam baik aku complete semua benda yang keluar end to end. Aku rasa lebih responsible sikit. Previously memang aku buat macam tu, tapi tiba-tiba aku buat sampai 12,000. So sekarang
Baik aku buat sampai akhir sekali. Aku tak tahu sama ada gas akan appear lagi ke tak, sebab aku punya tong gas sekarang dalam pertengahan antara full dengan minimum. Nah, label motorsport Camaro. Itulah dia, jazz baru nak appear. Aku pula pergi cancel. Okay, okay, kita race balik dengan Camaro biasa sekarang. Camaro SS T3. Yang terakhir ni, 25 out of 25. So kita try complete kan. Alright. Setel. So kita dapat fusion parts untuk kereta Lotus. Of course, bukan exit port yang kita akan pakai. Dia ialah exit LF1. Itulah kereta untuk PC Cup for current game. Macam mana aku boleh masuk dalam garage ni? Tekan lain masuk lain. Okay, ni lah Prestige Cup dia. Change car terus. LF1. Since kita ada gas lagi, aku nak habiskan. Dengan 250 GTO. Aziz dengan Alice ni, kalau kau tengok betul-betul, dia punya body sama je. Cuma dia punya CC dia macam ada naik taraf sikit lah. Macam at least 1.8. Exist ni macam little bit further lah. Dia punya lebih besar sikit. Tu yang pakai exist. At least macam kemasukan ke dalam Lotus punya area. Aku rasa nama plate tu kena tukar. Alright, so last guess kita akan guna. Kita akan completekan benda ni. Aku pun terlupa dia yang plate nombor dia kan.
Itulah dia. Ha. Alamak. RM30,000 terus. Okay, kita masuk garage. So, I akan wrap this video sekarang. I akan bawa balik video baru. I akan buat video baru lain kali untuk game lain. So, kalau anda masih baru lagi dalam video saya, tolong subscribe, like dalam dan komen juga kat bawah tu. So, kalau anda tak tahu, previously I banyak buat video dalam bahasa English. So, I rasa kali ni I nak buat bahasa Melayu, nak cover bahagian Malaysia. So, at least I boleh expand betul-betul lah. Alright. So guys, thank you so much for watching. I am Chris. Peace out.